Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini Mimin bakal review atau memberitahukan lagi ada game penghasil saldo dana yang baru nih bosku, dan yang download masih 10 orang di Google Play Store. Jadi di video kali ini Mimin bakal kasih tahu tips dan trik agar cepat menarik dana di aplikasi ini. Jadi Mimin bakal kasih tahu cara mendownload aplikasinya di Google Play Store, cara bermain di aplikasinya. Terus di sini nanti Mimin bakal kasih tahu cara melakukan penarikan, dan nanti di akhir video Mimin bakal juga kasih tahu untuk bagaimana agar cepat mendapatkan dana lebih banyak di game ini. Jadi di akhir video juga Mimin bakal coba melakukan penarikan. Jadi cuma download sebentar saja, bermain sebentar saja, kita sudah bisa menarik ke saldo dana nih bosku. Tapi sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan pada video kali ini, Mimin tidak bosan-bosan mengingatkan kepada sobatku semua, yuk yang belum menekan tombol subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari channel ini. Dan jika nanti channel ini menembus 100.000 subscriber, Mimin bakal bagi-bagi dana total 3 juta rupiah teman-teman ya. Dan nanti ada juga 1 unit handphone untuk pemenang ya guys ya. Jadi silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, untuk nama aplikasinya yaitu Petcross teman-teman, yang dimana aplikasi ini tuh baru saja ada di Google Play Store. Yang download pun masih sedikit, yaitu 10 orang nih bosku. Dan diupdate lagi pada tanggal 13 Juli 2022. Nah, ini adalah merupakan gamenya. Di sini kalian jika ingin mencobain aplikasinya silakan ya teman-teman. Silakan aja nanti kalian klik aja untuk link aplikasinya sudah kami lampirkan di bawah video ya teman-teman. Nanti kalian bisa klik saja, nanti kalian bakal diarahkan menuju Google Play Store seperti ini, lalu tinggal download saja. Di sini mumpung saya sudah mendownload aplikasinya, kita coba buka seperti ini. Nah, untuk cara bermain di aplikasi ini cukup mudah, guys. Di sini ada beberapa menu-menu yang bisa kalian coba sendiri, tapi di sini Mimin bakal coba bermain game dulu. Nah, cara bermain gamenya itu sangat mudah. Di sini cuma modal main game saja. Nah, caranya itu bagaimana? Di sini teman-teman itu bisa lihat ya, ada kotak-kotak berwarna-warna, ada warna hijau, warna kuning, biru ya, ada juga warna merah nanti. Di sini cara bermainnya itu kalian cukup bermain game aja, nanti dimana kalian dapatin dolar dan poin. Nah, dimana untuk dolarnya ini bisa kalian tarik nanti ya, dan koinnya juga bisa ditarik teman-teman ya. Nah, kita coba bermain seperti ini. Nah, di sini kalian samakan aja ya warnanya itu, sesuaikan saja dengan sejenis ya, biru sama biru. Jika ada tampilan seperti ini, kalian bisa langsung klaim teman-teman, nanti dapetin 28 dolar. Kumpulkan lagi 10 kali, nanti kalian bisa langsung melakukan penarikan. Kita klik di bagian klaim. Di sini nanti teman-teman bakal diarahkan ke halaman seperti ini, lalu klik di bagian got it. Nah, lalu di sini teman-teman bisa main game lagi ya. Kalian kumpulin aja, tingkatkan level kalian. Di sini Mimin berada di level 2. Nah, di sini teman-teman itu untuk cara cepat untuk mendapatkan poinnya itu bagaimana, Bang? Nah, caranya itu teman-teman itu bisa menonton iklan ya, menonton video. Nanti kalian dapatin pundi-pundi poinnya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berada di level 3. Silahkan kalian kumpulkan aja poin-poinnya. Nah, di sini ada yang berterbangan nih, bosku. Di sini tadi ada yang berterbangan. Kalian bisa langsung klik saja. Nanti kalian bakal dapetin juga dolar dan poin. Nah, ini ada yang berterbangan. Kalian bisa klik ya. Kalian bisa klik. Oke, kita langsung klik saja. Nah, ketika kita mengklik item yang berterbangan tadi, kalian bakal diarahkan untuk menonton iklan seperti ini. Silahkan kalian tonton saja iklannya sampai selesai agar nanti kalian dapetin juga poin tambahan. Nah, nanti setelah kita menonton iklan ini, Mimin bakal kasih tahu cara tips agar cepat dapetin poin lebih banyak, teman-teman.
Nah, di sini kita kan tidak menggunakan VPN. Jadi saran saya di sini kalian bisa menggunakan VPN, yaitu VPN Kanada, teman-teman. Saya sarankan kalian menggunakan VPN Kanada agar nanti kalian dapetin pundi-pundi poin lebih banyak, teman-teman. Kita langsung ikuti aja step by stepnya seperti ini. Lalu kita coba keluar dari iklan ini ya. Jadi seperti itu, kalian bisa nonton iklan dan kalian bisa dapetin. Nah, di sini ada hadiah ya guys ya, kita dapetin poin. Nah, untuk mengklaimnya bisa klik di bagian klaim, atau untuk kalian yang ingin mendouble poin yang kalian dapetin ini, bisa klik di bagian double lagi ya. Nanti kalian bakal diarahkan untuk menonton iklan lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Di sini kita sudah mempunyai 46 dolar dan 2,16 poin. Nah, di sini saran saya kalian menggunakan VPN Kanada. Silakan kalian bisa masuk ke Google Play Store, lalu teman-teman cari aja yaitu VPN Kanada gratis. Seperti ini. Lalu silakan teman-teman pilih VPN yang ini ya. Silakan kalian download untuk kalian yang ingin mendapatkan poin lebih banyak dengan bermain game yang tadi. Di sini kita coba buka VPN-nya terlebih dahulu, kemudian kita pasang VPN-nya. Jadi saran saya, kalian bisa mainkan VPN ya teman-teman ya, menggunakan VPN Kanada. Kita langsung koneksikan saja ke VPN Kanada. Lalu ketika sudah terkoneksikan seperti ini, kita bisa langsung bermain game lagi. Di sini Mimin udah mengkoneksikannya guys ya. Nah, lalu jika sudah terkoneksi, kita bisa bermain game lagi. Di sini kalian bisa lihat ya, kita sudah mengoneksikan VPN Kanada. Oke, kita langsung kembali lagi ke game yang tadi untuk melanjutkan gamenya. Dan di sini Mimin bakal coba bermain game sampai koin Mimin banyak. Nanti kita bakal coba melakukan penarikan. Jadi cukup bermain seperti ini guys. Kalian tunggu ada tampilan seperti ini. Nah, ketika nanti ada tampilan seperti ini, kalian bisa klaim ya. Nanti kalian klaim aja untuk dapatin poinnya. Oke, di sini kita sudah berada di level 4. Kita perlu mengumpulkan ikan kering. Coba klik kubus di dekat ikan kering untuk mengumpulkannya. Oke, ini ada ikan-ikan guys ya. Nah, di sini kita coba ambilin ikan-ikannya dan selesai ya guys ya. Nah, kalian cukup tingkatkan aja level kalian. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, klik di bagian dapatkan. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kalian tinggal mainkan lagi guys. Nah, kalian bisa lihat ya, poin Mimin udah bertambah banyak menjadi 7,16 koin. Jadi cukup seperti itu aja untuk cara bermainnya. Lalu langkah selanjutnya di sini kita bisa membereskan misi selanjutnya. Di sini ada misi harta, teman-teman. Di sini kalian bisa mendapatkan penghasilan 0,03, jumlah bintang 15, bonus bintang 25%. Kalian bisa klik di bagian mempercepat ya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa dapetin poin lebih banyak dengan cara mempercepatnya. Nah, lalu di sini ada bagian game lagi, teman-teman. Kalian bisa putar untuk dapetin juga poin ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan kita dapat poin lagi. Nah, nanti untuk memutar kedua kalinya, kalian bisa klik di bagian putaran. Nanti kalian bakal diarahkan untuk menonton iklan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan penarikan. Di sini saldo Mimin udah 12,16 koin ya. Kita klik di bagian redeem. Di sini kalian bisa melakukan penarikan ya. Nah, di sini ada dua metode penarikan. Kalian bisa WD koin yang kalian dapetin ya, WD-nya ke dana, dan dolar yang kalian kumpulkan juga bisa di withdraw, teman-teman. Nah, kalian bisa klik ya untuk minimal penarikan di metode penarikan yang item dolar itu minimal penarikannya 500 dolar, tapi untuk menu penarikan yang berupa poin di sini minimal penarikannya 100 rupiah. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan penarikan nih bosku. Jadi mantap ya, kita coba klik di bagian kas keluar.
Nah, habis itu teman-teman bisa langsung klik di bagian kas keluar. Lalu di sini kamu perlu menonton satu video untuk menyelesaikan langkah. Jadi di sini mumpung Mimin belum nonton video, jadi kita disuruh untuk menonton video minimal satu video dulu baru bisa melanjutkan penarikan yang Rp100. Cara untuk mencari videonya itu sangat mudah, teman-teman. Di sini kalian cuma main game dulu. Silakan main game, lanjutkan aja gamenya dulu. Nanti ketika ada yang berterbangan, nanti kalian bisa tap ya. Coba kita cari apakah ada, teman-teman. Nah, ini ada yang berterbangan ya. Kalian bisa langsung klik nih. Nah, ini ya. Klik langsung untuk kalian dapetin iklan. Nah, setelah itu nanti kita bisa tunggu aja iklannya. Ini ada durasi 30 detik, kalian tunggu saja. Oke, setelah kita nonton iklannya, kita keluar lagi lalu kita lanjutkan penarikan di menu Rhythm ya. Lalu di sini kita bisa klik di bagian Claim, lalu klik di bagian Rhythm, lalu kita bisa klik di bagian Cash keluar. Oke, teman-teman, nah, langkah selanjutnya di sini silakan kalian masukin yaitu nama dana kalian. Sesuaikan aja huruf besar sama huruf kecil di dana kalian, sesuaikan aja di sini. Di sini kalian masukkan aja ya, guys ya. Misalnya seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa langsung isi lagi untuk bagian akun. Silakan kalian masukin itu nomor dana kalian. Jangan sampai salah, teman-teman ya. Diawali 08. Di sini Mimin coba masukin terlebih dahulu. Yap, di sini Mimin udah masukin nama Mimin dan nomor dana Mimin ya. Kita langsung klik di bagian konfirmasi. Kita tunggu sampai penarikan kita landing nih, bosku. Biasanya itu hitungan detik saja sudah landing, teman-teman ya. Kita klik lagi konfirmasi seperti ini dan kita tunggu. Oke, kamu telah berhasil menarik Rp100 ke akunmu. Kita klik di bagian oke. Nah, lalu di sini kita bisa langsung cek aja apakah sudah masuk ke dana kita apa belum. Biasanya itu hitungan detik saja nih, bosku. Kita bisa langsung cek ya, guys ya. Kita bisa langsung cek. Nah, lalu untuk penarikan yang nominal Rp100 sudah hilang, teman-teman. Kalian bisa melanjutkan penarikan yang Rp200, Rp500, Rp1000, sampai yang besar itu sekitar Rp750.000 ya, teman-teman, paling tinggi untuk minimal penarikan ke dana. Nah, di sini Mimin udah dapat notif nih, bosku, untuk penarikan kita yang Rp100 tadi. Oke, teman-teman, untuk penarikan kita sudah landing nih, bosku, ya, masuk Rp100 yaitu dari game yang tadi. Jadi hitungan detik saja penarikan kita sudah landing. Jadi kalian bisa WD ya dari Rp100, Rp200, Rp500, Rp1000, Rp10.000 dan paling besar Rp750.000. Jadi tinggal kalian cari aja koin-koin kalian dan nonton video iklan ya. Yap, kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Mimin bakal coba liatin lebih jelas, teman-teman ya, untuk penarikan kita yang Rp100. Jadi bukan Rp100 aja kalian bisa withdraw, nominal Rp500, Rp1000 sampai yang besar yaitu Rp750. Jadi cukup seperti itu aja untuk game yang kali ini kita bahas, teman-teman. Jika kalian tertarik silakan aja, lumayan guys ya, walaupun receh, tapi kalian juga bisa withdraw Rp1000 juga, Rp10.000 sampai yang besar Rp750. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.